Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Grafis, tentunya bersama admin yang akan memberikan informasi-informasi terhangat dan terbaru seputar dunia kripto dan cara menghasilkan uang lewat internet secara gratis. Oke. Di pembahasan kali ini di hari Minggu 25 Desember di pukul 19.59, ini hampir jam 8 malam, kami akan sedikit memberikan review tentang dua website ya. Dua website ini adalah website yang sudah lama sekali kita mainkan dan tentunya website ini terbukti membayar 100%. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam website yang pertama. Untuk website yang pertama di sini bernama bithub.win ya. Buat kalian semua yang belum mempunyai akun, kalian tinggal klik saja di bagian register. Terus kalian juga cari tahu dulu di bagian bawah, seperti biasa ada manual voucher, auto voucher, short link, achievement 55% referral. Dan di bagian bawah di sini ada no minimum withdraw dan lain sebagainya, kalian bisa cari tahu sendiri. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam websitenya. Kita klik di bagian login. Kita tungguin sebentar. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk email yang sudah kita daftarkan ya. Di sini bukan menggunakan email voucher pay tentunya. Di sini menggunakan email yang masih aktif yang bisa dikonfirmasi verifikasi akun ya. Kalau tidak aktif ya nanti gimana untuk verifikasi akunnya, itu tidak akan bisa ya. Oke. Sekarang kita langsung aja untuk klik di bagian sign in. Kita tungguin sebentar. Di sini pengaruh dengan sinyal ya. Jika sinyalnya itu bagus, pasti loginnya itu lancar atau processing datanya itu juga lancar, nggak seperti ini. Oke, kita close dulu. Kita klik di bagian withdraw. Nah, di sini kita mau buktikan apakah website ini masih terbukti legit sampai hari ini atau tidak, karena dari yang kita pakai dari dulu itu sudah terbukti ya, sudah terbukti legit, tapi tidak tahu juga. Karena website gratisan itu ya bisa mati kapan saja dan bisa kita withdraw itu kapan saja. Oke, kita pilih untuk metode withdraw kita pakai di voucher pay karena lebih suka voucher pay, ataupun kalian bisa juga withdraw di Indian Rupee, ada Binance, Coinex, terus ada di direct wallet, ada Coinbase juga, itu terserah kalian. Kalau kami sih lebih memilih di voucher pay karena dia tanpa minimum withdraw. Oke, kita pilih koin biasa, kita pilih LTC. Kita akan dikirimkan 0,001 Titoshi ya. Kita langsung saja. Captcha jangan lupa untuk kita centang, kita klik withdraw. Oke. Di sini 16597 Satoshi sudah berhasil masuk ke akun ya. Kita coba cek di voucher pay. Apakah koinnya sudah berhasil landing atau belum? Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini masuk ya untuk bithub.win, ini sudah masuk 0,001 di koin LTC pembayaran normal payment 25 Desember 2022 ya. Jadi untuk website ini sampai hari ini masih terbukti legit, masih terbukti membayar. Buat kalian semua yang berminat atau pengen gabung di website ini, silakan. Untuk link daftar sudah kami sediakan di deskripsi video. Kalian tinggal klik saja dan daftar secara mudah. Oke. Langkah yang berikutnya atau step yang kedua yang akan kita review adalah website yang bernama Kiddy Earner. Website ini sudah terbukti ampuh, sudah terbukti membayar 100%. Jadi ya nggak ada ragu-ragunya untuk menggunakan website ini ya. Oke, kita coba langsung cari tahu. Di sini earning crypto with 0% investment. Jadi di sini benar-benar terbukti gratis tanpa investasi, tanpa deposit sedikit pun kalian bakalan dibayar gratis ya. Nggak perlu ribet di website ini. Nah, untuk di bagian bawah di sini ada banyak sekali yang perlu kalian baca-baca dulu. Kalaupun nggak dibaca pun nih nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Kita langsung aja. Untuk kalian semua yang belum mempunyai akun, kalian tinggal klik di bagian register, tapi kalau sudah mempunyai akun, kalian tinggal klik di bagian login. Dan langkah yang berikutnya, kalian tinggal klik saja di bagian email ya. Kalian masukkan email kalian sudah didaftarkan tadi. Lalu kalian centang di bagian saya bukan robot. Dan jika sudah seperti ini, sudah tercentang hijau seperti ini, kalian tinggal klik di bagian sign in. Kita tungguin sebentar. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk.
dengan nominal balance di situ 74.762 ya. Kita tungguin sebentar nih supaya dia terbuka semua. Dan di sini kita juga mau menjelaskan sedikit tentang referral komisi. Website ini memberikan 20% komisi ketika kalian mengundang teman-teman kalian bergabung di dalam website KD Earner ini ya. Oke, kita langsung saja untuk buktikan withdraw kita bakalan landing juga atau tidak. Kalau website yang pertama tadi di Bitwin itu sudah berhasil landing, apakah website yang kedua ini bakal landing juga atau tidak? Kita klik di bagian withdraw request. Oke, kita masih tunggu sebentar. Oke, di sini kita menggunakan wallet. Walletnya itu pakai email ya, email yang kalian daftarkan di VouchedPay. Bisa kita withdraw di Bitcoin, TRX, Dogecoin, LTC, Shiba, Solana, dan lain sebagainya. Ada di Pair juga. Kalau kami lebih suka di LTC ya, karena LTC sekarang lumayan besar. Oke, langsung aja kita klik withdraw. Oke, withdraw kita sudah berhasil masuk. Jadi yang pertama tadi LTC juga, yang kedua juga LTC di website KD Earner. Untuk website ini 100% terbukti membayar ya, sudah terbukti withdraw kita itu berhasil landing. Oke, sekarang kita cek lagi di bagian VouchedPay. Di sini masih belum masuk untuk historinya, kita coba refresh dulu. Oke. Lalu kita scroll lagi ke bagian bawah. Di sini ada website KD Earner masuk 0,0003. Terus yang paling awal di sini ada Bithub ya, yang masuknya 0,001. Jadi lebih besaran yang di KD Earner tadi ya. Oke, untuk kedua website ini terbukti legit membayar. Buat kalian semua yang berminat atau pengen join di dalam websitenya, silakan. Untuk link daftar sudah kami sediakan di deskripsi video. Jadi untuk link daftar di situ adalah link yang mengandung program referral komisi. Untuk kalian semua yang menggunakan link dari kami, otomatis kami bisa mendapatkan komisi dari website keduanya. Oke, langsung saja untuk di video kali ini cukup segitu aja. Jika ada yang kurang jelas boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Dan insya Allah nanti kami bakalan menjawab satu persatu. Langsung saja untuk di video kali ini cukup segitu aja dan kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time.